Enggak lah, yang sebelahnya. Sebelahnya lu ngerti enggak? Mana kelihatan? Ya, dia enggak bakal mau ngeliat namanya orang itu sama-sama cepet. Kita aja lah. Kamu kalah. Iya. Kita enggak mau ngalah ya. Mental kita. Belum. Lu kira itu dia udah bener begitu? Belum, tahu lu. Langsung. Kamu diem mana lu? Itu kasonya udah pada retak semua tuh. Di dalamnya iya, lu lihat yang tadi di depan tuh kaso-kaso yang dari atas. Iya. Iya makanya kalau kita nggak perhatiin makin parah. Bang. Iya. Kalau yang di rumah siapa sih udah dibawa udah diganti. Makanan. Apa? Jujur saya gini saja. Mana lo ngomong pesennya? Bang ada kentang bang, ada nasi pakai kentang. Bang cabe. Enggak ada. Ada kentang cabe. Ini ada telur dah. Telur bulat satu. Terus sama makan sini ya bang. Sama sama ikan lele dah. Mau lu makan gak? Ah, ayam. Tadi ada ayam bed. Ini sama aja. Mau ada 40.000. Apa ya? Nasi goreng. Telur bulat satu. Sama ikan lele dah. Bang, masuk main-main cabai. Ini harus diangkat jujur ya. Ini memang kotor dari tadi yang kena pasir di awal. Itu tahu yang ada monyet satu. Wow, lihat dong. Berarti benar. Tadi karena kena pasir. Gila tadi pasirnya udah kayak lu tau kan yang di dekat tanah. Di dekat tanah. Lebar, tanah lebar. Ngapain?
Ah, lu di luar juga enggak bakal kena, Del. Tapi ada aja debunya kocak. Lu kan buka pintu berapa, Bang? Ini 11. Ini berapa? Si Cenlung parah sih, Lung. Si Cenlung parah sih. Masa dari tadi pas lagi itu dia bilang, gua kalau ini enggak jadi, enggak selesai, gua mau nginep rumah siapa aja. Udah enggak ada bantunya. Enggak ada merasa berdosa lagi, gua mau nginep rumah siapa aja. Nih. Tahu dia udah naik enggak? Iya. Ya kalau si Bohau mah dari kemarin. Itu sekalian katanya. Dia kan enggak benerin. Enggak, dia mah dari kemarin, tapi kemarin dia enggak mau kerjain. Iya, dia capek lah. Tapi kemarin dia baru pantek-pantek, komen. Iya, pantek-pantek itu dia ngomong lagi. Enggak, enggak benar tadi. Hancur parah. Tadi namanya gue enggak cuci baju gue. Dua kali dari atas berubah. Ini dari atap yang atap yang di dalam. Atap yang di dalam. Jatuhnya kan ke ranjang putih. Mending agak jatuhnya nubruk. Nubruk jatuhnya. Kayunya nggak kuat. Kayunya yang keropok dia injek. Duduk. Nggak nyampe dia mau ganti kasonya. Kan gue bilang, men itu kasonya masih diganti. Terus dia bilang, susah. Iya, dia bilang susah. Terus gue bilang gini, lu jangan injek men. Lu aja deh yang naik, kata dia. Udah lu aja deh men, udah di atas. Ya udah dia ketong. Habis itu gue jatuh. Gue jatuh. Langsung udah jelek, diketong. Jatuh lah. Dengar ya itu suaranya itu. Kencang banget. Itu kalau orang lagi jantung, gua langsung koma itu. Itu bener loh, ngeri loh. Iya, bener banget. Lo aja hampir mau ketiduran aja langsung bangun. Gue bilang, udah men, lu mau lanjutin apa enggak usah? Aduh. Dia bilang, nanggung ini, tapi gak ada kayunya. Ya udah gue nyari kayu. Gue nyari 4 kayu tadi ya, 4. Ini yang lu bawa-bawa keluar itu? Hmm. Dia kasih duitnya? Enggak. Orang dia malah minta gue partisipasi mulu dari tadi. Partisipasi dong lu katanya. Kenapa gak dia
Tahu lah orangnya. Emang kalau Ulung bilang gue udah mau nikah nih kata. Kata Ulung gue udah mau nikah nih. Gue udah nikah, gue udah gak mau tanggung jawab lagi. Nah lu gimana tuh dah? Nah udah. Jadi lu di sini lo. Menang deh lo. Adalah si Oma. Ntar adalah si Oma. Si Oma. Cecek. Nggak ada. Lu? Nggak ada. Ya lu sama si Oma dah. Si Oma. Tapi dia juga mau nikah, Cok. Kecuali sama yang mirip siapa. Apa dah? Ya, mana? Doang kita bertanya mau gak dia ini tisu di stok kantong gua sampai pada habis tadi. Si Bomen bilang, kotor nih tangan gua kena oli. Nih men, kotor nih kalau tangan gua nih. Ambil lagi tisu, kasih lagi. Ada yang ngelap-ngelap banyak. Kenapa ada olinya? Hah? Kapan? Kenapa ada olinya? Dia kan kasonya dikasih oli sama dia. Biar awet katanya. Biar awet, biar licin. Makanya dia kepleset. Dia kepleset kira-kira itu? Enggak juga kali. Mungkin emang karena dia digabah aja tadi. Coba ngomongin orang mulu ya, tuh berarti kan masih sedih sampai berada sedih dia. Bantu ngoceh. Masih ngomong lagi ya. Bang, minta teh bang. Di plastikin aja bang, bungkus. Sama ini bang, bungkusin bang. Kalau bungkusin bang, sama nanti minta teh hangat dibungkus juga. Ada kantong yang buat itu bang, teh. Jangan disatuin bang. Kayaknya jangan disatuin sama plastik itu. Bisa aja bang, sini. Gak tau. Kan lu pake headset.
Like you semakin di depan. Enggak gelap amat ya. Gua keluar tadi masih pagi loh. Sekarang udah gelap gini. Ya no. Emang ini enggak kempes, Long. Kalau menurut gua kayaknya kempes lu. Lu masukin anginnya 36 ah. Oh, lu kalau sendiri enggak ngerasa kempes kali. Kayaknya enggak ngerasa kempes tuh. Biarkanlah mereka sedang berpacaran. Statusnya sedang berpacaran. Kemarin gitu juga. Gua disuruh bawa si Ulung, si Cenlung sama si Bondel pulang ke rumah si Apo dulu. Mereka berpacaran sore sampai malam. Janganlah lu, ngapain sih udah malam begini lu. Tahu lu, Del. Udah capek lu. Kemana ya? Ngedet. Lu habis ngedet hari ini. Di mana? Nyusul di mana lu? Di total. Di mana? Oh. Oh gila. Di daerah mana sih? Oh iyalah. Kalau dia copot dia masih bisa masuk. Kalau copot masih bisa dimasukin ini. Terus kata dia apa? Oh. Biar nggak bunyi kaki lu turunin tolong. Itu kan misalkan udah mau deket nih. Nah lu turunin toh gitu. Gua bilang kempes, lu bilang nggak kempes kalau gua sendiri. Mana? Lu pakai rem depan kali lu ya? Jadi ngesot lu ya? Oh, biasa.